Okay guys, hari ni kita menggunakan twisties menggunakan twisties. So kita pakai pakai yang besar guys, pakai yang besar. Ha, pakai yang besar, tengok macam mana. Alhamdulillah, kena pun guys, kena pun guys. Nasib baiklah sebab dia cepat lucut twisties ni. Oh, alhamdulillah, nasib baik dia nak makan guys. Kita dah habis dah cara nak mengekalkan dia, tak bagi dia lucut. Alhamdulillah, alhamdulillah guys, ikan twisties yang pertama. Okay guys, saya kembali memancing di Jugra. Saya bersama Jai macam biasa. Okay bang, ikan bila masuk bang? Okay, malam tadi kita ada masuk stok jenis hak 360 ekor lebih. Cakap hari Rabu 1600 ekor. Oh Rabu, okay masih banyak Masih okay, banyak. Hari ni kita menggunakan twisties So kalau umpan ni cepat pecah, kita pakai plastik dia. Okay guys, jom check it out. Okay guys, macam biasa kita akan interview. Hari ni 2 minggu lepas raya. 2 minggu lepas raya Jais? Ya. 2 minggu lah. So orang pergi open house lagi, so kita clear sikit lah. Ada apa bang? Ada satu. Sekor? Oh kurang lah. Oh. Dapat bang? Dapatlah 2 ekor bang. 2 ekor, mantap. Pakai udang ah, udang hidup. Udang. Mantap. Pelampung mantap. Apa bang? Belum lagi. Apa bro? Belum lagi. Alamak, susah gini. Dapat bro? Berapa ekor? Bawa seko, mantap. Susah agak ini ya. Mancing ke dek? Tak. Tak mancing. Ya, yeah, baby ni mancing. Baby mancing ke? Mancing. Ya. Yeah. Oh. Kucing pun ada. Okay guys, hari ni kita menggunakan twisties menggunakan twisties. So kita pakai macam ni lah, tengok dia tahan ke tak. Takut dia tak tahan je ni, dapat 2-3 kebaling-baling pun jadi lah. Okay, jom. Topang lah. Bottom ke casting bang? Casting kan? Okay guys, kita try. Wih, dah keras lah. Oh, tercabut lah. Tercabut sekejap. Okay guys, kita mulakan balik. First tadi tercabut lah. So kita kena pakai kecil, kecil sikit lah. Oh, pakai kecil sikit. Bawah
Palingan pertama guys. Palingan pertama. Aduh, lembiklah dia, tak tahan. Okey, pakai yang besar guys. Pakai yang besar. Ha, pakai yang besar tengok macam mana. Alhamdulillah, kena pun guys. Kena pun guys. Nasib baiklah. Sebab dia cepat lucup pistis ni. Oh, alhamdulillah. Nasib baik dia nak makan guys. Kita dah habis dah cara nak mengekalkan dia, tak bagi dia lucut. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Ikan twisters yang pertama. Alhamdulillah. 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 Ah, dapat juga. Alhamdulillah guys, ikan twisters yang pertama. Tiga kali kita try, saya tercabut dia. Nasib baik ni jatuh sekali dia makan. Selamatlah. Okey guys, jom kita cek ikan kedua. Okey guys, kita cari ikan yang kedua. Menggunakan twisty juga, tapi harap-harap baling sekali dapatlah. Sebab ni cepat tercabut. So, memang susah. Jom, ikan kedua. Kita harap baling sekali kena. Okay. Kalau tak kena, dia tercabut. Oh, pegang. Dia tak sedap tu. Harap-harap dia makan. Baling sekali makan. Ada lagi sebaik. Yes, alhamdulillah guys, nasib baik dapat guys. Alhamdulillah. Kalau tidak tercabut dah tu istri tu. Dia nasib dia tu dapat dua kali baling. Wih, kuat pula ikan ni guys. Kuat pula dia. Besar patutlah kuat. Besarlah pula guys. Kena makan twisties ni. Nak dekat sekilo ni. Alamak. Alhamdulillah guys, ikan twisties yang kedua. Besarlah pula, nak dekat sekilo. Oh, ni besar. Okay guys, kita cari ikan yang ketiga. Jom. Guys, masih mencari ikan yang ketiga. Agak susah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, ikan kita yang ketiga guys. Susah nak dapat ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bubli bang, bubli bang.
Nampak guys, besar lah kak. Kak ni besar-besar guys. Berapa ratus gram ni? Nak dekat 700 gram ada ni. Alhamdulillah guys, ikan twisties kita yang ketiga. Ok guys, lepas-lepas ni kita cari yang keempat dan kelima. Kita boleh balik. Ok guys, jom. Ok guys, jom kita cari ikan yang keempat. Guys, yes, yes guys, ikan ni. Ayo. Cukup guys, tapi tak apa. Cari ni. Pasang lagi guys, pasang lagi. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah ikan kita yang keempat guys, yang lepas. Boleh balik awal guys. Balik awal. Okay guys, kita cek ikan yang terakhir. Tepang je bang. Alhamdulillah guys, ikan terakhir kita. Okay, kita boleh pulang guys. Kita boleh pulang. Alhamdulillah guys, kita yang terakhir boleh pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, ikan yang terakhir kita boleh balik guys. Ikan menggunakan twisties agak berjaya lah. Ni paling kecil eh. Mantap. Okey, jom kita tengok hasil ikan. Okey, kita ada Man eh. Bersama anaknya, anak abang kan? Ya. Anak dia. Memancing juga, mancing ke dek? Okey, hasil berapa ekor bang? Ini dia. Itu dia Man dengan 5 ekor siakap eh. Bersama anak dia. Okey, mantap bang. Jumpa lagi. Mantap. Okay guys, ini dia hasil kita menghasilkan siakap menggunakan twisties. Itu dia.